Kabupaten Minahasa Utara menggelar pelatihan kepada para saksi dari partai politik dan saksi calon presiden dan wakil presiden. Pelatihan tersebut agar semua saksi mengetahui teknik pemungutan suara di TPS nanti. Panwas Pemilu 2019 Kecamatan Talawan menggelar pelatihan kepada semua saksi partai politik serta saksi capres dan cawapres pada pemilihan umum nanti. Kegiatan ini dilaksanakan agar semua saksi dapat mengetahui teknis saat berada di TPS. Tugas Panwas Cam sendiri mencegah dan memberikan sosialisasi kepada para saksi tentang potensi-potensi pelanggaran yang dapat muncul pada pemungutan suara nanti. Hal ini kita melakukan dalam tugas mencegah. Kalau kita mencegah, kita memberikan sosialisasi kepada saksi partai politik. Potensi pelanggaran yang nantinya bisa muncul pada saat puting susu pada saat pemungutan suara itu. Itu semua kita bekali dari sini. Sayangnya kegiatan tersebut tidak dimanfaatkan secara baik mengingat hanya 4 partai politik yang mengirim saksi untuk mengikuti pelatihan. Juan Dirpa Putungan melaporkan dari Minahasa Utara, Sulawesi Utara.